manfaat daun sirih merah bagi kesehatan sudah diketahui sejak dahulu kala. Manfaatnya, daun sirih merah digunakan secara turun-temurun salah satu obat tradisional untuk menangani masalah kesehatan. Daun sirih merah, Piper crocatum, biasa dikonsumsi dengan cara diminum air rebusannya atau dikunyah langsung. Dapat juga dijadikan suplemen berupa ekstrak. Pada daun sirih merah, beragam senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu seperti flavonoid, fenol, alkaloid, polifenolat, tanin, saponin, dan senyawa minyak atsiri. Jika video ini menurut Anda bermanfaat, tonton sampai tuntas. Jangan lupa komentarnya, like jika suka, dan subscribe karena semua itu gratis. Tekan tanda lonceng notifikasi untuk mendapatkan tayangan video yang berikutnya. Berikut manfaat daun sirih merah bagi kesehatan. 1. Mempercepat penyembuhan luka. Daun sirih merah mengandung senyawa saponin. Sifat antiseptik yang dimiliki senyawa ini bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka terbuka. Selain itu, senyawa tanin di dalam daun sirih merah juga dapat memicu terbentuknya kolagen, yaitu protein yang memberi tekstur elastis pada kulit. Kolagen dapat membuat tepi luka untuk menyusut dan menutup. Dengan begitu, luka bisa sembuh dengan lebih cepat. 2. Mencegah infeksi bakteri. Daun sirih merah mencegah infeksi bakteri. Penelitian menyebutkan bahwa fenol dan flavonoid dalam daun sirih merah memiliki sifat antibakteri, sehingga mampu menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus yang dapat menyebabkan infeksi mitesilin resisten Staphylococcus aureus. 3. Mengobati rheumatoid arthritis. Penelitian menyatakan bahwa ekstrak daun sirih merah memiliki potensi untuk digunakan sebagai obat alami untuk menyembuhkan rheumatoid arthritis. Berbagai senyawa di dalam daun sirih merah seperti flavonoid dan fenol memiliki sifat antiinflamasi yang bermanfaat untuk meredakan peradangan akibat penyakit rheumatoid arthritis. 4. Melawan radikal bebas. Kandungan flavonoid, tanin, polifenol, dan alkaloid dalam daun sirih merah memiliki sifat antioksidan yang sangat baik. Sifat antioksidan ini bermanfaat untuk melawan radikal bebas berlebih yang berpotensi menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh. Dengan begitu, kita juga akan terhindar dari risiko mengalami berbagai penyakit kronis akibat radikal bebas berlebih seperti aterosklerosis, penyakit jantung iskemik, penyakit Alzheimer, dan kanker. 5. Mengobati diabetes. Daun sirih merah juga sudah lama digunakan sebagai salah satu obat tradisional untuk mengatasi penyakit diabetes. Penelitian menyebutkan bahwa daun sirih merah mampu menurunkan kadar gula berlebih dalam darah sebesar 10-38%. Manfaat daun sirih merah yang satu ini diduga didapat dari kandungan alkaloid, flavonoid, dan tanin yang ada di dalamnya. 6. Mencegah pembentukan plak gigi. Daun sirih merah juga bermanfaat untuk mencegah pembentukan dan mengurangi penumpukan plak gigi. Manfaat daun sirih merah ini didapatkan dari minyak atsiri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi seperti Streptococcus mutans, Lactobacillus caesar, dan Antinomyces viscosus. Meski banyak manfaat daun sirih merah, tetapi masih perlu diteliti lebih lanjut. Jika ingin menggunakan daun sirih merah sebagai obat untuk mengatasi penyakit tertentu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ke dokter. Dengan begitu, dokter bisa merekomendasikan pengobatan yang tepat sesuai kondisi kesehatannya. Demikian 6 manfaat daun sirih merah bagi kesehatan.